Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. A'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Perbahasan keenam, kemusykilan yang berkaitan dengan penentuan waktu terjadinya kiamat. Pada perbahasan di atas telah dijelaskan bahawa waktu terjadinya kiamat adalah perkara ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemusykilan pada hal ini terdapat pada hadis-hadis yang diyakini sebahagian orang bahawa sesungguhnya kiamat telah ditentukan waktunya. Sebahagian dari hadis-hadis ini bukanlah hadis sahih sehingga tidak mampu melawan nas-nas qat'i. Dan di antaranya lagi adalah hadis-hadis yang sahih akan tetapi tidak jelas dalam menunjukkan penentuan terjadinya kiamat. Di antaranya hadis palsu, dusta dan bertentangan dengan penjelasan Al-Quran. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Qayyim, al-hadis yang tentang perkiraan usia dunia disebutkan bahawa usia dunia adalah 7,000 tahun. Ibn Qayyim mengatakan bahawa hal ini termasuk kebohongan yang sangat jelas. Kerana apabila hal itu benar, pastilah setiap orang mengetahui bahawa waktu kita yang masih tersisa adalah 251 tahun, yakni waktu saat Ibn Qayyim menulis dalam buku karangannya. Ini perbahasan sambungan kepada apa yang telah kita jelaskan minggu lepas, bahawa asasnya kiamat tidak ada yang mengetahuinya. Ia terkira dan termasuk dalam perkara-perkara ghaib. Ia telah diputuskan oleh dalil-dalil yang bersifat qat'i. Apabila kita menyebut dalil-dalil qat'i, bererti dalil-dalil yang sahih yang datang daripada Quran, yang datang daripada sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sebab itu kita panggil qat'i. Dan hadis-hadis ini bersifat mutawatir. Lawan pada qat'i ialah zanni. Zanni ialah hadis-hadis yang sahih tetapi tidak mencapai darjat mutawatir. Apakah perbezaan qat'i dengan zanni? Qat'i bermerti tidak ada ruang untuk kita mendustakannya, menolak, melainkan akan rosak akidah kita. Adapun zanni, hadis-hadis zanni, ia tidak bersangkutan dengan akidah. Ia bersangkutan dengan amalan dan perbuatan kita. Kerana beriman pada hari kiamat termasuk akidah. Dan persoalan-persoalan akidah perlu ditentukan dengan dalil-dalil yang qat'i. Maka kenapa wujud golongan yang cuba menentukan waktu kiamat? Setengah mereka berpegang kepada hadis palsu seperti hadis tentang umur dunia ini 7,000 tahun. Hadis ini disebut oleh kebanyakan ulama hadis di antaranya Ibn Qayyim dalam kitab beliau Al-Manarul Munif Baina Sahih wa Da'if, iaitu kitab himpunan hadis. Dan kitab ini telah ditahqiq oleh Syekh Abu Fattah Abi Guddah. Ia menjelaskan bahawa hadis-hadis tentang perkiraan, penentuan umur dunia kebanyakannya hadis-hadis palsu. Artinya kita sendiri saudara tak tahu berapa umur dunia. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak pernah beritahu secara sahih berapa umur dunia. Adapun kalau cuba disandarkan bahawa ada hadis yang menyatakan umur dunia 7,000 tahun, 6,000 tahun, hadis-hadis ini tidak sahih.
Maka bila tidak sahih, ia tidak boleh dijadikan sebagai satu ukuran dan dijadikan sebagai satu sumber. Kerana hadis tidak sahih bukanlah sumber dalam Islam. Apatah lagi dalam menentukan perkara-perkara besar seperti bila berlaku kiamat. Ini apa yang hendak disampaikan pada mukaddimah beliau. Firman Allah Ta'ala, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda Rabbi. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Faqulat fis samawati wal ardh. La ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha. Qul innama 'ilmuha 'inda Allah. Maksudnya, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat, yakni bilakah kiamat, bilakah terjadinya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhan. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Allah. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba, yakni mengejut. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suratul A'raf ayat 187. Di antara yang menunjukkan kebohongan hadis ini adalah dunia ini telah dilalui sejak 400 tahun lalu. Selain itu, sebahagian besar tanda-tanda hari kiamat juga belum terjadi. Di antara hadis sahih yang tidak menunjukkan pada penentuan waktu terjadinya kiamat, al-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebulan sebelum baginda wafat, mereka bertanya kepadaku tentang hari kiamat. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanya di sisi Allah. Aku bersumpah demi Allah, tiada seorang pun yang hidup di atas muka bumi, di atas bumi pada saat ini, yang boleh tetap hidup setelah 100 tahun. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat bersama kita pada waktu Isyak. Dalam akhir hayatnya, setelah salam, beliau bersabda, apakah kalian melihat malam-malam kalian saat ini? Sesungguhnya pada 100 tahun darinya tidak tersisa seorang pun di muka bumi. Sesungguhnya renungan atas dua hadis ini menunjukkan dalil yang jelas bahawa yang dimaksudkan Rasulullah SAW dalam perkataannya ini bukanlah terjadinya kiamat, sedangkan yang diinginkan beliau adalah selesainya abad yang beliau berada di dalamnya. Yakni sesungguhnya setelah 100 tahun akan mati setiap orang yang hidup ketika Rasulullah SAW mengatakan apa yang dikatakan. Ibnu Umar telah memahami makna hadis ini dan mengajarkan pada umat manusia ketika mereka memilih mazhab yang berbeza dalam memahami sabda Rasulullah SAW. Dan Sunan Tirmizi dan Abu Daud telah menyebut hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma terdahulu. Dikatakan bahawa manusia menjadi takut kerana sabda Rasulullah SAW. Lalu mereka membicarakan hadis ini kira-kira 100 tahun. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, tidak tersisa seorang pun di muka bumi, namun yang diinginkan adalah dapat melalui satu abad. Setengah orang yang keliru terhadap bilakah berlaku kiamat. Kerana Nabi SAW pernah menyebut tentang angka 100 tahun. Sebulan sebelum Nabi wafat, sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah dan sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang menceritakan oh, Nabi SAW menyatakan bahawa tidak akan ada orang yang hidup selepas 100 tahun. Setengah mereka menyangka memberi maksud selepas 100 tahun Rasulullah wafat, semua akan kiamat, semua akan mati. Kerana Nabi menyatakan tidak akan hidup lagi manusia selepas 100 tahun, merujuk pada akhir usia Nabi SAW. Para sahabat memahami hadis ini
Dan setengahnya tidak memahaminya, lalu mereka berbicara dan berkata, barangkali bila 100 tahun Rasulullah wafat akan berlaku kiamat. Ini bila Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijrah, mereka menunggu-nunggu tahun 111 Hijrah yang akan menandakan berakhirnya semua. Tetapi yang dimaksudkan oleh Nabi SAW bahawa setiap manusia ada kurungnya tersendiri. Setiap manusia ada kurungnya sendiri. Dia tidak akan masuk kurung yang kedua. Maksudnya begini, saudara sekarang hidup pada kurung saudara, demikian juga saya. Kita tidak akan melepasi kurung kita. Kita tak akan melepasi angka 200 tahun. Artinya kita mungkin Tuhan panjangkan 100 tahun. Ini kurung kita. Dari satu kurung 100 tahun. Kalaupun kita masih ada 120 tahun, 30 tahun, ya, boleh berlaku. Tapi kita tidak mungkin masuk kurung yang kedua. Ini kurung yang kedua. Tidak ada manusia yang dipanjangkan umurnya sampai 200 tahun bagi umat Muhammad SAW. Karena itu bagi menjelaskan kedua hadis ini, Nabi SAW menyebut, "A'mar ummati ma baina 60 wa 70 wa qalla man jawaza dzalika." Umur umatku hanya sekitar 60-70 tahun. Dan hanya sedikit yang melebihinya, yang melebihi sampai 100 tahun. Di dalam perbahasan fiqh, dalam permasalahan yang berkait dengan hukum orang-orang yang hilang, orang-orang yang hilang yang tidak tahu khabar berita, bagaimana kedudukan isteri, bagaimana kedudukan harta bendanya, adakah isterinya tertalak, tercerai kerana suaminya hilang tanpa berita, tak tahu hidup ke mati. Demikian juga bagaimana hartanya, tidak diketahui secara sumber yang sahih dia hidup atau mati, tergantung. Maka para ulama setengahnya menyatakan ditunggu satu kurung. Kalau tidak mungkin orang itu akan hidup pada kurung itu. Menunjukkan umur kita manusia hanya ialah paling lama satu kurung. Selepas itu masuk kurung yang kedua, bukan lagi zaman kita, zaman orang lain.